Ucapan dasar Presiden pagi tadi adalah satu ucapan yang saya rasa cukup-cukup menyuruh memandangkan ya, kita sedang dalam satu masa di mana kita membuat persediaan untuk pilihan raya. Jadi ucapan daripada Yang Amat Berhormat Parti Presiden tadi adalah ketepatan, terutama sekali berkenaan dengan mesej dia kepada apakah ertinya kita sebagai bukan saja ahli, orang UMNO yang sebenarnya. Jadi apa yang dipohon daripada pucuk kepimpinan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib sendiri itu sebenarnya bukan satu perkara yang sukar untuk orang UMNO buat, sebab sebenarnya itulah yang patut kami semua buat. Tapi kadang-kala saya rasa ramai yang di antara orang UMNO ini kita terlupa. Jadi ini merupakan satu peringatan yang cukup-cukup baik, di mana ianya akan menjadi asas untuk kita berjuang dalam pilihan raya umum yang akan datang. Puteri sendiri sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk mendekati golongan muda sejak daripada pertubuhan, sebab asas kami pun telah ditubuhkan untuk menarik minat golongan wanita muda yang terutama sekali daripada golongan profesional. Jadi kalau kita sebutkan mengenai media-media besar baru, sebenarnya kurang tepat juga mengatakan ianya adalah media masa golongan muda. Sebenarnya ia adalah media masa sekarang atau sekarang di mana semua golongan menggunanya. Cuma mungkin yang lebih banyak menggunanya adalah daripada golongan muda kita. Jadi bagi Puteri, kami mempunyai cyber troopers kami. Kami jalankan gerakan-gerakan aktiviti cyber war melalui tweeting dan Facebook juga. Dan kita sama-sama bersama di Yang Amat Berhormat Parti Presiden cuba mendekati golongan muda ini menggunakan media masa yang sedia ada. Selain daripada aktiviti-aktiviti turun padang untuk bersama-sama golongan muda, kami juga yakin bahawa pergerakan Puteri pada hari ini boleh membawa suara dan hasrat golongan muda yang kami rasa lebih penting untuk kami suarakan daripada pucuk pimpinan supaya diberikan lebih perhatian. Ianya memberikan satu keiktirafan kepada golongan muda kerana golongan muda merupakan orang kata kesinambungan kepada kepimpinan yang akan datang. Jadi suka atau tidak, kepimpinan mestilah ya orang kata memberikan empowerment kepada orang muda untuk bukan saja ya menjalankan aktiviti dan mentadbir mengikut gaya orang muda, tetapi memberikan kepercayaan untuk kami menggunakan cara-cara orang muda bagi menyuarakan bagi mewakili golongan muda kita pada hari ini. Saya merasakan istimewa yang diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden, sebenarnya UMNO lah adalah jawapan kepada semua keresahan orang Melayu pada hari ini. Jadi itu adalah satu statement yang cukup-cukup benar, sebab pada hari ini saja kita lihat pada hari pelajaran pimpinan agung kita, PWTC ini kembali berkusu-kusu dengan cukup-cukup ramai orang yang ingin menyaksikan, sama ada perwakilan atau bukan perwakilan, ingin bersama-sama dengan UMNO kembali. Jadi ini merupakan satu petanda yang baik di mana kita lihat berlangsungan persidangan, sayap-sayap pun lebih mantap ya, pada kali ini. Dan pada hari ini saja sambutan memberikan signal kepada UMNO bahawa kekuatan kita masih ada dan kita boleh menang dengan majoriti yang cukup besar pada hari umum yang akan datang. Berdasarkan apa yang kami lakukan di negeri sendiri lah, sebab saya tak boleh jawab untuk seluruh negara ya. Tapi saya percaya kalau berdasarkan apa yang kami laksanakan di negeri dan di kawasan masing-masing, InsyaAllah saya rasa kemenangan Barisan Nasional ada di dalam tangan. Cuma mungkin yang perlu diperbaiki adalah daripada segi persiapan jentera yang lebih orang kata efisien, yang lebih jitu, bersama-sama dengan perpaduan yang ingin kita lahirkan melalui perhimpunan kita pada kali ini, InsyaAllah UMNO akan meraih undi yang besar pada pilihan raya umum yang akan datang.